Mr. and Mrs. Kembali lagi di Gaming Mafia bersama Mr. Wanda Mastermind. Kembali lagi kita bermain Taps, dan kali ini kita bakalan buat unit, bukan unit 24 ability, bukan unit dengan senjata baru, tapi unit dari anime. Kemarin kita main mod Saitama, udah lama sih. Terus ada yang komen, bang, ini dia komennya, bikin Star Platinum anime Jojo bang. Requestan dari Sky One dan dari Nail Al Atalari sama Zawarudo 2. Oke, mereka terinspirasi dari tinjuan Saitama di video ini, Mr. and Mrs. Kemampuan Saitama asli ya. Oke, kita bakalan buat. Emang bisa? Emang ada ability Saitama? Kalian tidak tahu ya. Oke, let's check it out. Alright, Mr. and Mrs. Ini dia, kita sudah membuat Jojo, Jotaro Kujo. Oke, ini dia Mr. and Mrs. Bajunya sangat-sangat keren kan? Oke, nah dan si Jojo ini ability-nya cuman dikit aja ya Mr. and Mrs. Biar nanti, biar yang bertarung itu stat-nya aja. Sementara mereka diam aja ya Mr. and Mrs. Oke, tapi dia kita kasih ability Lightning Projectile Block, lalu Slow Walk biar dia diam di tempat. Lalu movement speed-nya dikurangin setengah, jadi 0,5. Jadi dia diam di tempat. Nah, seperti itu. Nah, oke. Cocok? Alright. Jadi nanti biar stand mereka aja yang maju. Dan darahnya itu 10.000. Beratnya 9999 biar tidak knockback. Oke, sudah siap? Udah dong. Ya, ya sudah deh. Oh ya, by the way, jika kalian pengen lihat bajunya, ini dia Mr. Mrs. Kostumnya kalau mau buat Jotaro Kujo ya. Oke, ini ala-ala Mr. One. Alright, kita simpan. Oke, dan ini dia Star Platinum. Stand-nya si Jojo. Oke. Jadi dia warnanya ungu semua, kulit-kulitnya. Dan kita kasih ability ini, Mr. Mrs. Oke, kulai berarti lompat ini dan hover biar dia melayang-melayang ya. Oke, seperti itu. Alright, dan dia meninju-meninju. Senjatanya pakai Super Buster Punch, jadi tinjuannya cepat. Oke. Ya, sabar-sabar, ability-nya belum kita kasih. Oke, ability si Saitama. Nama ability-nya kalau nggak salah apa? Oke, ini dia konsekutif normal punch. Ya bener sih konsekutif. Oke, kalian pengen lihat? Let's go. Oke, tapi by the way ability-nya nggak bisa diwarnain ya, Mr. Mrs. Jadi I'm sorry. Oke, alright, mantap, selesai. Weh, dia kenapa muter-muter? Mantap. Weh, keluar ability. Oke, itu yang kalian tunggu-tunggu kan. Oke, kita bakalan buat Dio-nya, Mr. Mrs. Oke, ini kita save dulu. Oke, by the way, darahnya sama juga ya, 10.000. Movement speed-nya kali 3, attack speed-nya kayaknya attack speed tidak berpengaruh, kali 1 aja. Dan damage-nya kali 5, biar langsung meninggal. Sakit parah. Oke, kita simpan Star Platinum Jojo. Alright, Mr. Mrs. Sekarang kita sudah bersama Dio. Oke, ability-nya Snow Walk. Dan dia punya kekuatan untuk menghentikan waktu. Kita kasih senjata, senjata penghenti waktu dari Chronomancer. Di mana Chronomancer? Senjatanya nih, ini ya, Chronomancer Time Manipulation. Oke, kita kasih kiri dan kanan. Mantap. Alright, kita kasih attack speed ya. Attack speednya kali 2 aja biar agak ada lawan-lawannya lah. Oke, damage-nya, no damage, kali 1 aja damage-nya, Mr. and Mrs. Oke, beratnya 1000. Buset dah. Ya, ya, memang 1000. Oke, movement speed 0,5 dan ada ability slow walk, jadi dia bakalan diam di tempat seperti ini. Oke, dan dia bakalan menghentikan waktu. Nice. Oke, mantap. Keren ya, keren, keren, keren. Oke, sudah. Wah, gak kelihatan. Dia kebakar. Oke, sudah jadi. Langsung aja kita simpan ya, Mr. and Mrs. Oke, simpan Kono Dioda. Dan yang terakhir, stand-nya Dio the World Zawarudo. Alright, inilah dia Mr. and Mrs. Sekarang senjatanya ini, Mr. and Mrs. Oke, sama, pakai Super Boxer Punch ya, Super Boxer Glove, maksudnya sarung tinjunya. Oke, Mr. kasih hover juga, lalu ada Monster Projectile Block, lalu kita kasih dia Consecutive Punch juga. Mana nih Consecutive Punch? Hello. Oke, ini dia. Alright, sudah dikasih. Langsung kita coba. Let's go. Oke. Selesai. Mantap, tinju. Ayo lagi. Let's go. Ya, menang. Ini adalah anime terbaik. Come on. Muda-muda lagi. Ayo. Wah, bakalan rusuh nih, bakalan rusuh nanti lawan Dio, Mr. and Mrs.
Oke, mudah. Mana mudah-mudahnya lagi, ay. Cepetan. Mudah. Lah, ayo ditinju. Sakit banget itu kepalanya. Alah, cepetan. Oh iya. Lambat ya? Jalannya lambat banget nih. Oke, kita kasih movement speed biar cepat. Movement speednya kali 3. Oke. Attack speed 1 dan damage-nya sama kayak kayak the world. Kayak si Star Platinum ya, kali 5. Oke, darahnya sama 10.000. Langsung aja kita simpan. Let's go. Yo, misteri-misteri, kita sudah bersama dengan Jotaro. Alright, Jojo ada di sini. Coba kita tes lawan siapa? Jangan lawan Dio lah. Dio nanti aja, misteri-misteri. Jio, lawan Dio nanti di next episode. Hahaha. Tapi bohong. Tenang aja, di episode ini kok. Kita tes dulu kekuatan si Jojo itu seperti apa. Lawan siapa ya? Langsung aja lawan yang kuat-kuat lah ya. S-Giant. Oke, S-Giant. Tunggu dulu, darahnya belum diaktifin. Kita mulai. Let's go. Kono Dioda. Kono Dioda. Oke, let's go. Tinjuannya nge-cheat ini. Damage-nya berapa sih ini ability? Buset dah. Aduh, ability-nya terlalu berbahaya, Mr. and Mrs. Oke, okay, 5. Let's go. Ora. Enggak kelihatan mana dia. Oke. Okay. Sementara Jojo-nya masih di sini aja diam-diam melihat stand-nya bertarung. Kenapa malah joget-joget? Wih, buset. Ah, ketimpa hampir aja. Ayo. Ayah, Star Platinum tinju. Wow, selesai. GG sangat. Buset, tidak terkalahkan. Oke, okay, is Giant KO. Coba kita tes pakai tank. Ada 3 tank di sini, sim nembak dirimu. Tembak. Oh, sakit. Sakit parah. Au. Tinju. Jojo-nya diam aja kepalanya. Patah leher, hati-hati. Buset dah. Oke, okay, GG sekali. Keren. Kuat ya, kuat. Oke, okay, kita tes lawan Dark Piston. Let's go. Oh, dibanting. Bisa tahan. Tahan. Ditangkis. Oke, okay, let's go. Wora! Jangan. Aduh, orang yang ditinju. Au. Oke, okay, nah bisa terlalu kuat bisa remisis. Aduh, keren ya. Oke, okay, wah, langsung tewas. Tidak, standnya mati. Sisa si Jojo. Aduh, ya, kalah kenapa menungging begini matinya? Aduh, kalah lawan Dark Piston. Oke, coba Super Piston. Let's go. Consecutive punch. Tidak bergerak. Waduh, mati. Oke, keren. Let's go. Apakah bisa menang? Menang Super Vision. Mantap sekali. Satu kali hit saja. Terbang langsung tewas. Oke, GG sangat. Oke, coba tes lawan Secret Unit. Lawan Thor. Are you ready? Let's go. Prank. Balik lagi palunya. Come on. Oke, lompat. Duel. Ngapain dia? Kenapa dia di tengah-tengah lompatnya? Oke, ayo stand. Tolong, stand. Oke, mau melawan dia, tinju. Oke, oke, datang standnya langsung tewas Thor ya. Sangat easy sekali. Oke, apakah kalian ingin melihat melawan Saitama? Let's go, come on. Dia yang kena tinju. Oke, ya dia mati. Oke, dan Dio. Hai Dio. Dio pun mundur perlahan-lahan dan jeber ninggal. Dia mati tidak, tolong. Ya kalah. Lawan Saitama kalah. Oke, coba kita tes sekarang Dio. Dio bisa menghentikan waktu ya. Oke, jadi dia bakalan menghentikan musuh-musuhnya. Coba kita tes lagi lawan Super Boxer. Oke, satu Super Boxer. Let's go. Tinggal. Buset nih, ability terlampau kuat. Dan ability itu tidak bisa diatur damage-nya berapa ya, misalnya misis. Jadi itu udah fix, damage-nya udah fix. Oke, 10 Super Boxer. Let's go. Mati semua. Sisa satu. Oke, menghindar. Oke, let's go. Jedar, ditendang saja. Ditinju. Meninggal Super Boxer. What? Oke, sangat easy. Haha, lihat nih Dio. Kono Dioda. Yang bilang Kono Dioda siapa? Jojo atau si Dio? Oke, okay, Super Boxer tewas. Oke, okay, mari kita tes lawan tank. 3 tank lagi, Mr. Mrs. Oke, okay,
Ya, apakah dia bisa menghentikan waktu tank? Oke. Oke. Come on. Tidak kena. Mantap. Yeah. Hancur, sangat easy sekali. Oke. Coba lawan Dark Vision-nya. Apakah bisa menang? Kita tidak tahu. Kita coba dulu. Let's go. Oke. Mundur out. Ada suaranya gitu, ceples. Oke, ditangkis. Let's go. Mundur lagi. Mundur lagi, diantukkan saja. Wah, Dark Vision gak ada akhlak. Aduh. Oke, tersisa si Dio. Dan mati. Ya, kenapa nungging juga? Sama kayak si Jojo. Oke. Okay. Aduh, memang nih mereka kocak sekali. Oke, coba tes lawan Super Vision. Maju. Super Vision berhasil lihit. Oke, okay, apakah Super Vision bisa mati? Dan tipis saja, Mr. N masih sedikit lagi Super Vision-nya tewas. Nanti bisa menang sih kayaknya. Sementara Jojo tadi darah Super Vision-nya masih banyak banget ya, Mr. Mrs. Oke. Coba kita tes lawan Saitam Pol. Mana Saitam Pol? One Punch Man. Let's go. Meninggal. Again. Oke. Ice. Mati. Buset, kena anginnya doang. Dan Saitama lompat ke girangan. Yeay. We did it. Kita mengalahkan si Dio, kata Saitama. Oke, okay. Apakah kalian menunggu-nunggu ini, Mr. Mrs? Kono Dio da. Oke, are you ready, Mr. Mrs? Mereka akan bergelut. Tapi kayaknya langsung mati sih. Let's go. Jotaro kalah dong. Aduh, ya mati deh. Oke. Tidak. Kalah misis-misis. Orang-orangnya kebangetan. Oke, satu di depan sini tumbal ya. Kalian harus kalahkan tumbal ini misis-misis. Let's go. Oke. Sama aja. Mati dua-duanya. Tersisa orangnya saja misis-misis. Oke, let's go. Ayo, mereka mundur-mundur. Ngapain? Tidak bereaksi sama sekali. Ayo, maju. Maju, let's go. Ow. Waktu kita dihentikan. Ow. Oke, kalau dilanjutin kayaknya sih menangnya Dio ya, misis-misis. Karena dia ada senjata. Curang lu, ada senjata. Oke, pemenangnya Dio. Dio lebih kuat ya. Tapi di animenya menang Jojo sih. Oke, coba kita tes lagi, Mr. and Mrs. Oke, wait. Yo, Mr. and Mrs. Oke, kita sudah bersama dengan Jojo dan Dio kembali. Tapi ukuran mereka sudah Mr. One kaliin 2. Biar battle-nya lebih asik ya, Mr. and Mrs. Karena kalau ukurannya gede gini, lebih mantap. Oke, dan kita bakalan lihat permainan ini. Tapi sebelum itu, Mr. One udah buat Unit Not Dead. Biar tidak mati kena pukulan Saitamanya, misalnya. Pukulan Saitama lagi. Bukan pukulan Saitama. Dia bukan Saitama ya. Oke, kita bakalan lihat pertandingan mereka. Ini seperti di animenya, Mr. and Mrs. Zawaru, let's go. Oke, tinggi tubi. Oke, iya. Lah, nge-lag, cok. Astaga, kenapa lah bisa nge-lag? What happened? Sorry. Ulang. Masa nge-lag? Oke. Kenapa lah bisa ya di saat-saat seperti itu tadi? Oke, ulang. Let's go. Oke. Tinjuannya, coy. Oke, mantap. Ayo, gelut-gelut. Oke. Gelutan normalnya juga asik ya, misis-misis. Tinjuannya sangat cepat. Oke, let's go. Tapi ya tidak bisa mati. Pertandingan ini bakalan berlangsung sangat-sangat lama, Mr. and Mrs. Oke, apakah mereka bisa mengalahkan dengan cara mengeluarkan musuhnya keluar map? Mari kita lihat. Kayaknya tidak bisa ya. Nice, mereka peluk-pelukan. Mesra sekali ternyata. Oke, sangat-sangat dekat. Apa yang terjadi dengan mereka? Apakah mereka mempunyai hubungan gelap di belakang Dio dan Jojo? Oke, ternyata Stan mereka punya hubungan seperti itu ya, Mr. and Mrs. Wah. Oke, let's go. Come on. Oke. Apakah bisa dikeluarin? Ayo, jatuhin ke air. Oke, mereka menuju air sepertinya, Mr. and Mrs.
Let's go. Mohon keluar lagi. Wah. Mantap sekali tinjunya. Sakit pasti orang kena. Oke, untung saja dia tidak bisa mati. Kalau enggak sekali ulti gini udah tewas Mr. Mrs. Darahnya habis maupun berapa darahnya ya. Oke, come on. Tinjunya. Let's go. Ayo dorong KR, dorong KR. Siapa yang bisa dorong KR dapat uang 5 juta. Cepetan. Uang dari mana? Oke. Kayaknya mereka nggak bakalan jalan-jalan jauh. Yaudah deh, kita coba ganti map ya. Kita bakalan main supaya mereka jatuh ke luar map. Oke, kita bakalan main di map simulation. Oke, simulation mana yang cocok? Oke, coba di bridge. Tapi di kotaknya ini aja ya, misalnya. Kita sudah berada di turnamen Budokai. Kok jadi Dragon Ball? Oke, kita bakalan mulai. Let's go. Oke, selesai. Oke, apakah mereka bisa menjatuhkan lawannya keluar map? Ayo, keluarin. Deket lo. Ya ampun. Oke, muter. Oke, santai dulu. Oke, pelan-pelan tapi pasti bisa. Let's go. Oke, come on. Makin dekat. Oke. Apakah star platinum bakalan kalah atau Zawarudo yang kalah? Mari kita lihat. Oke, belum ke pinggir ya. Belum terlalu ke pinggir, Mr. Mrs. Oke, agak asik lama banget bertarung mereka. Let's go. Ayo, boy. Come on. Pojokin musuhnya. Oke, siapa yang bakalan menang? Kalau Mr. One dukung star platinum karena di animenya dia yang menang ya. Oke. Ayo. Come on, bisa. Dorong. Lama banget lah. Ya ampun. Oke. Zawarudo udah dekat ke pinggir. Come on. Bisa. Let's go. Aduh, kenapa kamu yang di belakang sana? Hati-hati, jangan muter-muter sembarangan. Oke, didorong. Sudah dekat. Aduh, kenapa balik lagi? Agak lama, Mr. and Mrs. Oke, let's go. Oke. Tidak berguna. Come on. Bisa. Lama banget, astaga. Tidak ada yang mau mendorong musuhnya keluar jatuh. Malah balik ke tengah lagi. Oh my god. Oke, let's go. Come on, boy. Kok balik ke tengah lagi? Balik lagi. Yaudah. Kita main di map yang sangat sempit. Banyak banget sangatnya. Oke, namanya adalah Final Destination mapnya ya. Oke, nah ini. Oke, mari kita lihat siapa yang akan menang. Zawarudo versus Star Platinum. Siapakah yang akan menang? Mampu mengalahkan musuhnya? Jatuh dari map yang sangat sempit ini? Kita mulai. Let's go. Ora. Oke, masih aman. Tapi dua-duanya berada di pinggir. Alright. Hampir jatuh Star Platinum. Oke, berhasil muter. Wih, bahaya sekali Mr. and Mrs. Di akrobat dong. Oke, masih bisa. Bayangin mereka bisa main di map sempit begini. Oke, ngelek kok. Oke, lanjut lagi. Lanjut, mantap. Oke, ternyata sudah aman. Oke, hampir jatuh Star Platinum. Hati-hati Star Platinum. Tapi itu hanyalah jebakan untuk Zawarudo supaya Zawarudo jatuh. Hampir aja juga jatuh. Star Platinum gue. Tidak. Apa yang terjadi? Wih, masih bisa. Kakinya satu loh. Gila coy. Oke, mereka muter. Belum ada yang mau jatuh. Oke, let's go. Zawarudo jatuh. Ya, kasihan sekali. Yeay, pemenangnya Star Platinum. Yeay. Blue victory. Yuhu. Star Platinum Jojo win. Oke, apa? Ronde 2. Oke, ronde 2. Kita mulai. Let's go. Ronde 2. Udah. Oke, Mr. One masih tetap mendukung Star Platinum. Oke, wih, buset dah. Satu-satu. Bayangin. Hampir jatuh. Kena tipu. Oke, hampir jatuh lagi. Zawarudo jatuh. Ya, Zawarudo jatuh duluan. Yay, Star Platinum menang lagi. Apa? Oke, ronde ketiga. Oke, ronde terakhir ya. Apakah Star Platinum bisa menang 3 kali berturut-turut? Mari kita lihat. Let's go. Bisa hoki banget bisa menang di sini. Oke, let's go. Oke, tonjok-tonjokan. Apakah Star Platinum bisa? Hampir jatuh. Tidak. Ya, jatuh Star Platinum kita. Oke lah. Skornya 2-1. Seru. Oke, terima kasih Mr. and Mrs. yang telah menonton. Jangan lupa subscribe button, share, dan subscribe.
next kita buat unit apa? Silakan komen di kolom komentar. Ah, dia jatuh. Zawarudonya duluan. Oke, Mr. Mrs. Terima kasih banyak. See you in the next video. Bye-bye. Dadah.